Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada rakyat Malaysia dan kepada kerajaan Malaysia yang gah. Okay guys, so hari ini saya nak bercakap sedikit sekali lagi tentang isu KWSP. Memang ramai di luar sana dah muak dah. Tak habis-habis isu KWSP, tak habis-habis nak kena isi sana isi sini, tak habis-habis nak kena nak hantar memorandum sana sini. Dah bosan kan? Okay, ini persepsi kepada pencarum-pencarum yang dah muda putus asa, tapi tak kepada PWN dan tim-tim saya, yang mana walaupun kami tidak turun di lapangan, kami stay dan saya masih konsisten untuk menyuarakan di dalam social media. Okey, apa yang cuba saya nak sampaikan sekarang ini tentang isu KWSP, di dalam Dewan Parlimen akan berakhir panggal penggal yang kedua. Okey, penggal yang kedua ini akan berakhir pada hari Rabu ini, 15 hari bulan. Okay, so bila dah berakhir, isu KWSP dah tak ada dah guys. Jadi dekat sini kita nampak pihak kerajaan saja je nak bagi kita ni dah mudah lupa kan, lupa dalam tuntutan ini, dah tak hangat, dah tak bangkitkan. So dalam Dewan Parlimen memang ada bangkit, tapi tak seperti hangat lah, tak dapat sokongan penuh sebenarnya. Jadi adakah masih ada harapan ataupun tidak? Masih ada sedikit. Kita ada satu lagi, yang mana PRN 6 negeri. Okey, kalau PRN 6 negeri ini, kalau Yang Amat Berhormat Perdana Menteri terasalah, tiba-tiba terasa tercabar, terasa tidak dapat menyokong, tak dapat sokongan daripada rakyat, ya, walaupun PRN 6 negeri tidak impak kepada pihak kerajaan, pihak barisan-barisan kabinet, memang tak ada impak apa-apa pun, tapi dia akan impak kepada 5 tahun yang akan datang. Jika PN pegang 6 negeri ini, memang super guys, memang super. So saya tak nak cerita bab politik, saya hanya nak cerita bab KWSP. Jadi kita ada satu lagi peluang, kita tengok dan tunggu dan lihat, yang mana PRN 6 negeri ini, adakah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan umum KWSP bersasar, yang mana kita sedang menuntut dan pencarum-pencarum di luar sana yang sedang mengharapkan. Jika tidak ada juga, macam saya katakan video sebelum ini, memang dah tidak ada harapan guys. Memang dah tidak ada harapan. Tak payahlah nak cakap nak pergi ke sana sini, tak payahlah nak cakap nak kena isi sana sini. Memang susah dah, memang sukar dah. Tapi once bila dah bangkit semula, kita sama-sama bangkit balik, InsyaAllah. Kalau semua pencarum bersepakat, kongsikan video ini, sharekan video ini, dan insyaAllah kita sama-sama bangkit dan kita berjuang balik. Baik.